sore semuanya, berjumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan masuk di kontes Putri Panggung 2021. Ya, di kontes biasanya ada ininya di belakang nih, kontes itu ya. Mungkin belum dibikin bannernya. Buat kalian semua di rumah, kalian bisa vote di Instagram siapa kontestan favorit kalian ya. Dan untuk hari ini saya akan mengundang juri-juri yang nanti akan menilai para kontestan-kontestan tersebut. Yang pertama kita undang, inilah dia juri-juri kita. Silakan. Ini spesialis kami datangkan dari Korea. Arasu. Dan ini namanya adalah Mas Jamil Tastim. Dan si kedua, ini dia. Mister siapa, maaf? Uying. Uying. Apa artinya? Gak tahu. Spesialis Anda apa? Aku spesialisasinya BAB. Apa? BAB? Beauty and Behavior. Oh, yeah. Yeah. Jadi nanti tidak Mas Uying ya, akan menilai dari sisi beauty and behavior ya? Iya, dari pokoknya patokan saya menilainya dari ya BAB aja. BAB aja. Kalau ya, kira-kira bau, menang. Dan selanjutnya Mas Budi ya? Bau tuh bagus, antik, unik. Saya kira bau itu apa ya? Bagus. Kalau Mas Budi ya, spesialisasinya apa Mas Budi? BAB juga. Apa itu? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Jadi melihat dari yes, kegarangannya ya. Kegarangannya. Sermannya ya. Oke, kalau gitu kami silakan duduk, silakan. Terima kasih. Ya. Ini harusnya jurinya ada tiga ya. Ini baru dua nih. Kemana juri yang satu lagi? Sudah datang? Sepertinya dia terlambat ya. Kita undang aja kalau begitu ya. Ya. Inilah dia. Udah masuk? Udah ada? Juri yang ketiga? Oke, inilah dia. Juri yang ketiga. Silakan. Wow. Ya Allah. Ini kenapa sih? Oh. Ya, juri yang kayak ibu tirinya Minion ya. Ada. Keren. Apa ini? Kebelet tadi. Oh, kebelet. Oh, pegang batu. Biar gak kebelet ya. Iya. Ada juri internasional kebelet. Dengan, what's your name? Yes. Mister siapa? Jerry. Mister Jerry ini saya baca di profilnya, dia ini adalah siluman kadal. Bukan. Bukan. Anda jangan sembarangan. Apa? Dibilangnya siluman, dia manusia. Manusia kok. Manusia sotong. Gila sotong lebih parah. Gini dong. Hey. Silakan. Anda perkenalkan spesialisasi Anda apa, di bidang apa? Saya adalah seorang apa namanya fashionable. Oh, fashionable. Fashion apa tuh namanya ya? Fashion lifestyle. Fashion lifestyle. Oh, iya. Yeah. Anda boleh tahu kita memberikan sebuah yang namanya tangannya ada di situ. Bukan tangannya di depan sini. Gak cuma tangan, malunya juga udah nggak ada. Spesialis di fashion dan lifestyle ya. Yes, betul sekali. Saya udah melanglang buana dari New York, Milan, mie ayam. Semudah itu. Pak Andre, boleh tanya? Ya. Ini makannya yang basah apa kering ya? Kalau lihat dari bibirnya sih yang basah. Oh, basah. Kadang-kadang kanebo saya cemilin. Silakan, Mr. Jerry. Tanya dulu, jangan emosi. Thank you. Baik, inilah saatnya kita akan mengundang para kontestan-kontestan Putri Panggung. Langsung saja yang pertama, inilah dia Putri Panggung dari Sidoarjo. Halo, saya Ut Permatasari, perwakilan dari
Mbak Uut, ya, boleh ke sini ya. Mbak Uut ini perwakilan dari Sidoarjo. Iya. Ya. Pak, ya? Saya kaget Pak. Kenapa? Saya pikir malaikat maut tadi. Takut dia. Dewan juri silakan ingin bertanya atau chit-chat silakan. Saya dulu boleh? Boleh, Mas Budi. Tadi asalnya dari mana? Dari Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Baik, nanti mungkin kedepannya akan jauh lebih baik ya. Gue ya. Ngerti apa yang gue omongin. Gak apa-apa. Maksud Anda tiba-tiba jauh lebih baik, apa aja yang mau dinilai? Ya, saya kira udah ngomentari. Oh. Berarti ini nanya ya. Dari penampilan ya. Mungkin apa yang Anda kan spesialis di bidang beauty and... The beast. Ya. Ya, saya suka. Ini beast banget ya. Maksudnya ini... Mungkin mau menanyakan bagaimana kalian yang bernyanyi atau apa ya, boleh? Ya mungkin bisa menyanyikan lagu-lagu yang lagi hype saat saya ini. Saya bisa nyanyi campur sari, bisa nyindir. Dan bisa nari apa aja. Juri maunya apa? Nyinden ya. Apa joget ya, joget. Joget apa nyinden? Dan. Nyanyi dulu aja ya. Nyanyi dulu ya. Saya si putri. Si putri sinden panggung. Datang ke pas sore. Untuk menghibur pemirsa di rumah. Luar biasa. Itu intro doang. Oh intro doang. Udah pengen ngibing aja ya? Iya. Udah gak sabar ya. Dari Mas Unying, Unying. Buat pemilik kendaraan B231. Itu bukan pengumuman, komentar. Komentar tadi nyanyinya. Punya lu juga ada. Telak banget. Telak banget. Ya kan sama aja keluar. Ya udah punya sendiri-sendiri kok punya orang lain. Keluarin sama-sama juga. Bisa dong. Pak. Pinjem dong. Agak. Ini gua salah nih, duduk di tengah-tengah kayak gini salah. Sakit. Sebagai Anda beauty and behavior. Saya boleh nanya sesuatu gak sama kamu? Boleh. Menurut kamu, buah-buahan yang bikin hati deg-degan apa? Buah apa? Buah apa ya? Hati deg-degan. Durian gak mungkin. Apa ya? Saya gak tahu. Okay. Salak. Kok salak, Pak? Salakkah aku mencintaimu? Di BAP nih gue. Lakinya polisi. Bapak juri. Ya. Tahukah Anda perbedaan matahari dan bulan? Oh. Boleh. Kalau matahari menyinari semua makhluk hidup. Kalau Bapak menyinari di hati saya. Berarti gue bulan. Berarti gue bulan dong. Berarti lu bulan dong? Iya. Gak apa-apa. Kalau aku bulan, tumben Andri gak deketin aku. Tak, 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 tak. Yang montong. Oke, sekarang yang terakhir. Pak Umar, silakan. Pak Umar. Jerry. Lu dari kemarin salam lu. Jerry. Pak Umar. Jerry. Yang penting kan dikasih nama. Iya, tapi kasih namanya Pak Umar. Masa seorang lifestyle man? Harusnya. Serem kan ya. Menyesuaikan nama muka, bukan masalah. Maksudnya apa nih? Oh, sanitizer. Sanitizer, oh iya. Oke. Kita langsung ke kontestan kedua ya. Iya benar. Oke. Langsung kita panggil dia. Kontestan kita yang kedua, silakan. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Nunduk dong, nunduk. Benar-benar untung gue belum punya laki begini. Aduh, lah. Boleh saya perkenalkan diri? Silakan. Ayo, Ting Ting Depok 2. Detail banget.
banget sampai Depok. Depok kan, ya Depok kan banyak, Depok iya. Tengah, Depok Timur. Ya enggak usah detail amat. Dari mana? Depok 2. Tumben nih jerapah melet. Enggak jerapah, ular. Masa ular? Masa ular ada buntutnya? Ya. Ini mah gue mah bingung dah beneran dah lihat ya. Ini gue jadi apaan sih? Iya ini? Nih. Badannya ular, palanya jerapah. Nah, buntutnya Sonic the Hedgehog. Gak ngerti gue jadi apa. Ujing. Boleh bertanya, Mbak? Dia gak lagi, dia lagi. Saya tadi gak jadi. Urutan. Urutan dulu. Urutan dulu. Oh, itu siapa? Saya. Seru sekali. Saya kolong wewe. Silakan, saudara Unyil. Ini pemain film. Siapa? Ini yang jual buku ke Stephen Chow. Siapa? Pemain film. Di Kung Fu Hustle. Oh iya, benar. Bisa tolong dikondisikan waktunya? Ya boleh. Kalau sakit. Ya, aku kan beauty and behavior ya. Oh boleh. Aku sih ngeliat ini keren banget. Thank you. Berani. Oleng. Ini aku lihat wanita ini berani malu. Dianya berani, keluarganya yang malu. Tapi hebat. Hebat ya kan? Artinya ini bisa menunjang karir. Kalau misalkan secara desain, Allah capek. Kok bisa terinspirasi ular? Iya. Ini sebenarnya bukan ular. Oh, bukan. Komodo. Jauh amat komodo. Iya. Udah itu aja pertanyaannya. Ya, itu aja. Tadinya aku terinspirasi sama yang lain. Babi ngepet, takutnya dari Vira. Beda. Kita kasih kesempatan. Ya, kita kasih kesempatan kepada uak kita ya, silakan. Mas Jerry, silakan Mas Jerry. Mau bertanya apa Mas Jerry? Boleh ke sini, boleh ke sana. Ya. Untuk Mbak Ayu. Ya, Pak Jer. Orang-orang apa yang enggak pakai celana? Orang hutan? Salah. Orang hutan enggak pakai celana, benar? Iya. Belum tentu, kadang-kadang pakai celana. Kan dia temennya Pak, dia lebih tahu. Iya, iya. Orang apa yang gak pakai celana? Orang apa? Orang beranak. Kalau pakai celana mau nyangkut pala lu. Jadi pertanyaan itu aja ya. Betul. Baik, kalau begitu siapakah pemenang kontes kecantikan Putri Panggung 2021? Apakah dari Depok? Ataukah dari Sidoarjo? Sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap pasti.